model S1G tahun 2017, tapi dia dah convert lah cover set. Cover set dia convert kepada cover set tahun 16 ke atas, 15 ke atas. Assalamualaikum. Jom kita review sikit basic spec tentang BMW S1000 tahun 2013 ni. Tapi cover set dia, dia convert kepada model 15 ke atas lah. Model dia. Motor ni didatangkan dengan 999cc, 193 horsepower dengan torque sebanyak 112 Nm. S1000RR ataupun ringkasannya orang panggil S1K ni 6 speed, dan beratnya adalah sebanyak 178 kg. Ringan ya guys, kalau ikut pada saya bawa tadi memang sangat ringan lah. Handling dia senang nak overtake kereta apa semua kan, memang senang libas berbanding dengan motor SBK lain. Saya sendiri pengguna ZS10, so honestly saya review S1K ni, memang dia punya handling dia mudah. Handling dia and then kedudukan dia sangat selesa lah. Kedudukan dia tak terlampau menunduk. Dari segi power dia, saya bawa tadi masa low RPM, dia macam berat sikit lah. Dia macam motor tu dia ada berat sikit. Tapi bila RPM atas daripada 5000 RPM, kita dapat power dia, dia macam dia pergi dia tu berdesuk. Dia punya pergi dia tu memang pergi dia smooth lah. BMW ni pergi dia memang smooth. Suspension dia bila langgar lubang memang cepat dia punya rebound dia. And then kalau kita tengok sini, dia guna Brembo caliper. Kalau braking dia memang sangat terbaik lah. Dia punya braking, saya brake tadi. S1K ni dia ada ABS. And then dia ada 4 riding mode. Dia ada rain, sport, race dengan slick. Kapasiti tank minyak dia adalah sebanyak 17.5 liter. Lebih kurang macam superbike lain. SBK dia memang tank minyak dia lebih kurang macam tu lah. 17 liter dia 16 liter. Standard tu standard. And then kalau dari segi ketahanan minyak, kalau kita bawa standard dalam
biasa dalam 140-160 kilo tahan lagi lah. Kalau kita bawa santai-santai dalam 170 km/h, kalau kita speeding atas 200, minyak dia larap sikit lah. Mungkin daripada boleh pergi 160 kilo, dia boleh jadi hingga dia boleh pergi 120 kilo, kalau kita bawa laju lah, lebih daripada 200. Honestly lah, cakap S1K ni, dia punya riding dia, riding untuk cornering, untuk take over kereta, dia punya power hujung dia, advantage dia kalau kita bawa, kita rasa macam dia punya hujung tu macam lembut dia pergi. Tapi motor dah laju, motor dah laju pergi, tapi kita tak rasa macam motor tu pergi laju. Padahal motor sendiri tu sendiri dah laju sebab dia punya comfort, comfort dia, keselesaan dia. Tambah pula dia punya safety, dia ada dynamic traction control, dia ada, and then dia guna Brembo depan belakang, brake caliper. So kalau ikut design asal dia, kawasan dia ni kawasan dah convert. Kalau ikut design asal dia, lampu ni terbalik sebelah. Then kalau kita tengok lampu depan dia macam alien kan, sebelah lain sebelah lain. Model ni orang panggil model S1K Jerong, Jerong darat. Jerong. Contoh kan sini nampak sisik dia ni. Market sekarang kalau baru susah nak cari lah, kalau yang ni all stock. Sekarang second hand sekarang lebih kurang dalam dekat hampir RM60,000 lah. RM55,000 hingga ke RM60,000. Tu harga market dia sekarang. Kalau dari segi top speed, Superbike kalau tak sampai 299 tu tak sah. Tapi S1K ni memang boleh sampai. Tapi saya tadi nak test tadi tak berani sebab bawa dekat jalan keadaan trafik yang banyak. So kita boleh rasa lah dia punya pick up, dia punya smooth lah. Bila kita tarik tu, kita rasa dia punya pergi dia macam lancar. Dia tak rasa macam kita bawa motor-motor superbike lain lah. Bila bawa S1K ni, dia punya hujung dia, dia punya pick up dia tu, dia smooth lah. Kita tak rasa dia punya motor tu gegar. Engine dia sangat smooth. Bila pergi dia tu, macam tu. Okay. So guys, thank you for watching. Drop your comment untuk motor apa yang saya nak review selepas ni. Okay. See you guys.